Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda tentunya ingin tahu nasabnya Wali Songo dengan nasabnya para habaib yang ada di Indonesia. Ridha Alawiyah, Alawiyah itu dinisbatkan kepada kaum Alawiyin. Alawiyin ada yang pertama itu dinisbatkan kepada Imam Alawi bin Ubaidillah bin Ahmad al-Muhajir. Beliau yang pertama bernama Alawi. Dari keturunan Rasulullah SAW, Alwi bin Ubaidillah bin Ahmad al-Muhajir bin Isa bin Muhammad al-Najib bin Ali al-Uraydi bin Ja'far Sadiq bin Muhammad al-Baqir bin Ali Zain al-Abidin bin Hussein bin Ali bin Abi Talib wa bin Fatimah al-Zahra bin Nabi Muhammad SAW. Dan Alwi bin Ubaidillah ini juga adalah leluhurnya Wali Songo. Wali Songo adalah keturunan Al-Imam Abdul Malik bin Alwi Amal Fagi bin Muhammad Sahib Merbat bin Ali Khala Agazam bin Alwi bin Muhammad Mawla Soma'ah bin Alwi bin Ubaidillah bin Ahmad al-Muhajir. Kesemuanya itu dari nasab mereka itu kembali kepada Imam Alwi Amal Fagi, Abdul Malik bin Alwi Amal Fagi. Abdul Malik sepupu dengan Al-Faqih Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi. Al-Habaib yang ada sekarang ini keturunan dari Al-Faqih Muqaddam. Wali Song itu keturunan dari Ammul Faqih, pamannya Al-Faqih Muqaddam. Pamannya Al-Faqih Muqaddam punya anak namanya Abdul Malik bin Alwi. Termasuk juga Imam Abdullah Al-Haddad Sahib Al-Ratib keturunan dari Alwi Ammul Faqih, pamannya Al-Faqih Muqaddam Abu Ba'alawi. Wakulluhum min Rasulillah, semuanya dari Rasulullah. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.